Hari ini saya mendapatkan servisan TV merek Sub Piccolo dengan keluhan atau kerusakan, yaitu tidak ada suaranya, gambar bagus. Ini volume sudah saya fullkan, tidak ada suara. Sudah saya fullkan sampai 50, sampai full ya, tapi tidak bisa, nggak ada suaranya. Saya akan mencoba membongkar TV ini, apa kerusakannya di TV ini, apakah solderannya atau IC-nya yang rusak ya, atau mic-nya yang putus. Saya bongkar dulu. Dan ini bodi sudah saya bongkar, dan ini kondisi dalamnya seperti ini. Kita cek-cek dulu kondisi komponennya, apakah ada komponen yang gosong atau yang enggak ya. Komponen semua masih kelihatan bersih, karena saya mencari kerusakan suara, saya akan menuju ke IC sini. Saya coba pakai antena dulu. TV sudah menyala. Kita besarkan dulu volumenya. Ini sudah full ya. Kita putar separuh aja. Segini sudah kedengaran suaranya. Kita akan mencoba gerak-gerakan di daerah ini. Apakah mic-nya ada suara krok-krok? Lalu saya gerak-gerak di daerah IC-nya sini, IC-nya ya. Dan kita tarik dulu, kita sentuh bagian solderannya di bawah. Sudah saya tarik, kita sentuh-sentuh aja bagian solderannya. Ada bunyi. Dan tidak ada reaksi. Saya akan mencoba tes ini apakah masih nyambung speakernya. Probe sudah saya pasang di satunya. Probe-nya merah semua, enggak ada hitam. Nah, perlu saya sentuhkan di sini. Ini tidak ada reaksi, dan mungkin ini speakernya yang rusak ya. Saya pindah ke kilo, seharusnya ini bergerak ini tanpa ada reaksi. Kalau saya sentuhkan gini, tidak ya. Ini tanpa ada reaksi sama sekali. Mungkin speakernya yang rusak. Kita coba bongkar pelek speakernya. Perbaikan ini kulanjut, kubawa pulang karena kemarin sudah keburu maghrib ya, adzan maghrib. Juga apometer saya ketinggalan kemarin yang biasa ya, yang jarum seperti ini. Jadi putuskan mesin TV ini kubawa pulang supaya kasusnya bisa tuntas. Dan saya kemarin ngetes speakernya juga saya bawa pulang untuk memastikan speaker ini putus atau tidak, karena kemarin saya membawa apometer yang ini, pakai ampere meter ya, jadi takutnya yang bermasalah apometernya, jadi mesin TV keputuskan bawa pulang. Jadi sebelum saya mengetes di TV ini, saya akan mengetes speaker ini dulu untuk membedakan speaker normal sama speaker yang sudah rusak. Kalau speaker
yang enggak normal biasanya enggak nyambung ya di tasnya. Seperti ini tidak ada pergerakan sama sekali. Ini saya taruh di kali satu paling bawah ya. Kalau speaker yang normal seperti ini biasanya ada pergerakan sampai full ya, sampai nol. Nah, seperti ya, ini. Aku ngelukasnya tahun baru. Ya, ada pergerakan. Sampai nol ya, kurang sedikit nolnya. Artinya speaker ini bagus. Untuk speaker yang ini tidak ada pergerakan sama sekali. Artinya speaker yang ini rusak. Kalau sudah mengetahui speaker ini, apabila kita speaker ini nyambung, kita bisa mengetes jalur VCC, yaitu jalur tegangan utama, yaitu di kaki nomor 7. Kaki nomor 7 yaitu di jalur ELCO yang paling besar ini. Apabila ada tegangan, kita tes outputnya di sini untuk keluar suaranya ya. Keluar suaranya ini di speaker yang lain. Apabila nggak ada speaker yang lain, kita bisa minta bantuan pemilik rumah pinjam headset. Dua songket ini tempelkan di headset. Apabila ada suara, berarti untuk IC ini aman. Kemarin ini sudah saya tes pakai headset, ternyata di sini ada suara. Aku yakin kerusakan yaitu di speaker karena pometer saya yang kurang, apa ya namanya, kurang yakin. Saya bawa pulang aja karena kemarin apometer andalan saya ini ketinggalan di rumah. Jadi saya akan mencoba TV ini, apakah ada suara. Saya coba di tabung saya ini. Saya juga punya tabung merek Sub yang tidak terpakai ini. Sudah berdebu seperti ini karena tidak pernah dipakai. Ground, jangan lupa ground dipasang untuk keamanan IC Chroma ya. Lalu saya akan mencoba apakah TV ini ada suara. Saya colok steker di sini dulu. LED sudah menyala. Kita tunggu, sudah ada. Ternyata TV ini ada suara. Kita kecilkan dulu karena TV ini terlalu besar. Kita lihat dari depan. Ternyata TV ini menyala dengan normal, berarti untuk IC-nya aman. Jadi penyakit TV ini sudah diketahui, yaitu kerusakan ada di speakernya. Jadi untuk perbaikan TV ini sudah dianggap selesai ya. Dan untuk perbaikan hari ini saya akhiri dulu. Dan untuk pemirsa atau teman-teman, apabila ada saran atau pertanyaan, bisa komen di kolom bawah ya. Dan satu lagi, jangan lupa apabila Anda suka dengan video saya, subscribe dan like ya. Dan tekan tombol lonceng sampai berbunyi. Dan terima kasih dulu yang sudah menonton channel Warno Samarinda. Ketemu lagi di channel Warno Samarinda. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalam.